Jadi maknanya orang lelaki dan orang perempuan ni memang Allah yang turunkan kasih sayang itu. Kan? Jadi maknanya kasih sayang itu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, dia bersulam dalam hati-hati ni, kan. Kadang-kadang rasa kasihan, kadang-kadang tengok sekarang ni kan kalau isteri bersalin suami boleh masuk, kan. Kesian tengok isteri macam mana susah ni, kan. Kadang-kadang menyusahkan suami yang pengsan. Itu Allah sulamkan kasih sayang.